Salam Lintas Hobi. Oke teman-teman, kita sekarang ketemu dengan narasumber kita yang sudah tayang di konten kita kemarin, di konten-konten kita yang lalu, Joker Bird Farm. Kita ketemu dengan Stephanus Dedi. Oke. Wih, cakep. Gimana? Sehat Mas Dedi? Alhamdulillah sehat. Ini pakai seragam pulang kerja apa meliburkan diri Mas? Meliburkan diri. Hari libur ini. Hari libur ini ya. Iya. Oh. Menikmati ya, angin sepoi-sepoi nikmat banget. Wih, kemarin poin gede ya di Joker ya, ada transaksi. Ya, nah. Gimana ya, nek poin ki ya poin besar sekali. Yo, gimana ya kita bisa nyolotin gacuk kita sama induan. Ya alhamdulillah gitu. Yang saya heran itu begini, kan Joker itu yang dijual kan ini kan ternak ya. Ah iya benar. Yang dijual tuh anakannya. Ini koknya malah yang dilepas induannya itu, apa induannya itu jelek terus dilepas gitu kan. Ya, gini loh, benernya kita juga ngelepasnya juga maksudnya sama rekan juga, dalam artian dia mau melakukan kerja sama juga sama Joker PR. Karena memang dia awam dalam bidang ternak atau dia pengen punya usaha. Dan usahanya itu ya pengen ternak itu. Lah, terus ya sudah. Ternyata bapaknya Joker BF kok naksir Vespa nih, ceritanya kemarin tuh. Jadi uniknya gini. Kita itu yo barter lah kasarannya, ya toh. Masalah Vespa, ya tahulah harga Vespa berapa jenengan sekarang baru menggila. Enggak ada harganya Vespa. Ais, bener. Nominalnya terserah yang punya. Memang benar-benar. Karena kan Vespa itu punya chemistry sendiri-sendiri, yang punya itu apa toh? Seperti apa? Itu kan pendapat yang punya Vespa jelas, itu. Lebih mudah mengumpulkan uang senilai ratusan juta mungkin daripada nyari Vespanya. Susah ya. Bener. Itu kata Mas Pasa. Bener. Nah, kalau saya yang punya burung, saya akan ngomong gini, ya sulit loh cari burung seperti ini. Sama, benernya sama-sama berat. Jadi Mas Pasa juga berat hasilnya untuk melepaskan Vespanya juga, karena dia punya kenangan-kenangan manis juga di situ toh. Terus Bapak Joker BF juga punya kenangan-kenangan manis dari burung-burung yang dilepas itu juga. Jadi memang induannya itu benar-benar induan kesayangan juga, yang jelas itu. Terus tapi ya gimana lagi, Bapak Joker BF juga saya senang sama Vespa. Jadi benar-benar pengen, sampai kemarin-kemarin kita juga cari Vespa kemana-mana yuk, karena sih disenangi tenan Pak, sih disenangi ya punya Mas Pasa itu. Akhirnya Mas Pasa juga naksir. Ya sudah, barter dengan harga sekian-sekian lah, udah tahuan lah jenengan. Ya terus Mas Pasa itu ternyata pengen namanya ternak, memulai usaha gitu loh, di dalam ternak mulai batu lah. Kami sebagai Joker BF ya di dalam komunitas ternak, ternyata dia juga pengen seperti kita. Akhirnya mbok saya dibimbing. Akhirnya kita ya sudah, kita kerjasama. Kerjasama. Mas, ini Mas Didi kepingin ternak murai, Mas Masa pingin ternak murai. Oke ya. Nah, kepinginnya ini kepingin apa? Maksudnya gini, kepingin memelihara murai pure karena senang dengan murai, atau kepingin murai ini menjanjikan loh. Jadi kan yang sewu ya, yang sewu. Jenengan jual anaannya, jual trotolan di Joker BF itu berapa sih harganya per trotol itu di rata-rata? Jangan yang tinggi, jangan yang rendah. Yo, kita yang jual ya rata-rata ya 3,5 juta 3,5. 2-3,5 itu dari tahun 2015 ya, seperti itu. Ketahuan jadi sudah punya pelanggan tetap. Lah kebetulan Mas Pasa itu pelanggan tetap diindukan kita waktu di Solo. Oh gitu. Jadi Mas Pasa memang sudah sering ngambil anak-anaknya itu Mas. Dari kandang yang di Solo. Di Solo itu kan burung dari Solo dulunya. Berarti gini, mohon maaf. Jadi Mas Pasa dalam hal ini ingin ikut
berbisnis ya. Nah, ternak ini untuk berbisnis gitu kan. Bener. Oke. Okay. Jadi dia kok aku pingin gitu loh, pingin melakukan bisnis terus. Yowes kerjasama. Vespa itu ternyata yowes deal sama-sama legowo untuk melepas gacuan dan melepas kesayangan. Terus ya sudahlah mas, bawa kita kerjasama juga, dibilang di dalam peternakan ternak murah ini. Ya sudah, akhirnya saya punya tempat, mbok ayolah dibantu ya. Joker minta, dia minta pertolongan Joker BF, ayo mas sekalian jenengan yo di sini ndak apa-apa. Makanya akhirnya jadilah kerjasama, dan dia juga jadi anggota Joker BF kandang C. Oke. Jadi gini, dengan kata lain, Mas Pasha direkrut juga oleh Joker BF. Jadi dari ketertarikan Mas Pasha untuk beternak ini, Mas Pasha punya lahan, ditawari juga ya akhirnya sama teman-teman, atau dia yang malah pengen gitu ya. Oke, sorry Mas. Mas Pasha kan maaf nih, belum tahu burung. Iya, iya itu. Kok jenengan bisa oke, silakan gabung. Nanti kualitasnya nggak sama loh dengan yang kemarin. Makanya itu kan gini loh mas. Makanya karena dia belum tahu sama sekali, makanya kita dampingi. Okay. Kita dampingi sampai gimana kita dampingi. Jadi tuh, oke mas. Lokasinya nih mas kan begini. Sementara kandang A, kandang Joker. Joker BF itu punya kandang A dan B, yes. Gitu kan? Sekarang berarti ada kandang C. Yes. Kandang A dan B, oke lah ini lokasinya berdekatan. Iya. Yeah. Dan orang-orang yang memelihara ini sudah sering ketemu. Iya yeah, benar. Sudah ada SOP yang disepakati. Benar. Sementara Mas Pasha kan lokasinya ini jauh loh, di makam raja-raja. Benar. Di daerah sana loh, jauh loh mas. Nah ini gimana sih cara kontrolnya supaya SOP-nya bisa sama? Nah gini, ya sekarang kan dunia sudah maju ya mas ya. Ada namanya CCTV, makanya kita juga mempergunakan itu juga. Terus kita ya nggak mungkin lepas tangan gitu aja, kita mesti ngontrol ke sana juga mas. Ya tanggung jawabnya Joker BF, yang bimbing sampai selesai. Oke. Dan dari bimbingan itu sudah disepakati ya oleh Mas Pasha. Sudah ada kesepakatan. Termasuk pembagian keuntungannya juga. Benar. Sudah mesti semua sudah ada hitungannya lah. Berapa sih? Waduh. Ini nih yang rada sure. Intinya saling menguntungkan. Saling menguntungkan aja Mas. Jadi biar sama-sama enak yo, kita enggak mungkin toh kita juga arep ngehai Bobi, sama-sama jenengan punya modal, kita punya modal juga, kita jalan bareng. Oke. Nah mas, ada berapa kandang nanti di kandang C itu rencananya? Rencana kandang C kayaknya mau bikin banyak. Dari Joker BF sendiri juga mau masukin di sana juga toh. Jadi yo dari kita sendiri paling enggak ya 5 kandang, 6 kandang dari di sini. Kita ngisi sono juga. Terus mungkin kalau Mas Pasha mau gimana ya kita ngikut. Mas Pasha mau berapa aja ngikut. Tetap kita pantau gitu. Artinya nanti Mas Pasha misalnya nih Joker BF misalnya mengisi 5 kandang di sana. Kemudian Mas Pasha mau menambah secara pribadi, menambah induan sendiri. Itu gimana sih? Induannya harus seragam atau bagaimana mas? Nah gini, kan ya kalau yang diangkat Joker BF kan buat factor ya, buat petarung, bukan fashion nih. Untuk kita yang utama ya, lapangan, buat lapangan mas. Jadi di kandang Joker, di Joker BF ini terdiri dari sekumpulan beberapa orang ya, jadi satu punya tugas masing-masing. Yes. Kalau di kandang A otomatis merawat yang di kandang A, kemudian merawat trotolannya, mungkin seperti itu ya. Di kandang B juga demikian. Nah tugas jenengan apa? Kalau saya ini aslinya malah buat seleksi lapangan. Jadi seleksi burung-burung lepas trotol yang untuk siap lapangan. Oke, saya paham. Jadi selain melepas trotolan, Joker juga menyimpan lepas trotol ya. Iya. Untuk akan dijual pada saat sudah teruji kualitasnya. Benar. Kalau bagus akan seperti itu. Iya. Kalau nggak bagus?
Ya, nek enggak bagus kan yo, kita juga enggak berani keluar toh, Mas. Kan buat rumahan teman-teman. Teman-teman juga banyak kita kok. Yang pengen Mas Bu mantok, oke. Kalau kasih sing lapangan kan yo beda. Pernah enggak sih burung yang harusnya ini burung rumahan sebetulnya. Dia sudah dicoba di lapangan, enggak bagus. Jadi kan ada dua joker menjual trotolan dan juga lepas trotol. Lepas trotol saat diuji di lapangan bagus. Berarti harganya beda. Beda. Oh ya pintar berarti joker. Nah, ini seandainya kalau di lapangan itu enggak bagus pas dicoba. Nyobanya kan enggak mungkin cuma sekali, Mas. Benar. Itu berapa kali sih nyobanya, Mas? Ya, kita paling enggak nyoba sampai 2 sampai 3 kali. Kan kelihatan kalau berpotensi ya kita lepas, kalau tidak berpotensi ya sudah buat rumahan gitu. Buat rumahan ini artinya dijual ke teman-teman rumahan sing buat rumah gitu. Oke, nah akhirnya burung ini dijual ke orang rumahan. Bener. untuk kelangenan di rumah. Oke. Pernah enggak sih burung yang sudah dianggap ini sortiran di rumahan itu ya, menjadi burung yang bagus di lapangan? Ya ada lah, kayak gitu tuh pasti ada. Iya. Jadi kadang-kadang kan ya mungkin perawatannya dia gimana, gitu ya, nyaman apa gimana, burungnya jadi nyaman apa gimana jadi bagus. Ya itu udah rezekinya dia juga kan gitu loh. Buat lapangan bisa dijual mahal itu rezeki dia. Misalnya pembelinya dari luar kota. Mas Didi taunya dari mana kalau itu bagus? Lah so mamanya kan mesti dia bilang, oh, nyatanya di lapangan ini siapa ini kok. Oh dia. Nah, kadang kan juga dia bilang gitu, terus mesti dia juga mesti akan beli terus toh. Mencari regane cocok. Jual. Pas kitanya toh. Pertanyaannya pasti seperti ini, Mas minta yang kayak kemarin. Iya, ini anak-an gitu. Sering seperti itu. Lu ada kayak gitu, ada, mesti ada. Nah, oke, tadi sudah terjawab masalah itu ya. Jadi burung yang sudah dianggap sortiran, burung rumahan, ternyata masih bisa juga di lapangan. Mas. Nah, Mas, saya tertarik juga dengan tadi yang dilakukan oleh Mas Pasa. Yeah. Dari beli burung, terus kemudian ngobrol, kemudian ingin beternak juga. Ini Mas Pasa seperti itu. Seandainya ada orang lain yang seperti Mas Pasa yang ingin beternak juga, gimana sih Joker BF? Apakah membuka peluang seperti ini? Monggo beternak Murai Batu, nanti kita dampingi yang seperti itu. Loh, ya iya loh, kita tuh welcome aja sama orang. Kalau ada teman-teman ada yang mau, aku pengen ternak ya, bu, aku yuk dibimbing Mas, yuk iki, yuk monggo. Yang jelas tuh tetap ikut aturan Joker BF. Seperti apa toh Joker BF merawatnya seperti apa toh? Ya harus ikut aturannya, kan semua ada aturannya juga. Kita serta merta wes ngene pokoknya dipakani ngene ya enggak mungkin loh Mas, tetap kita dibimbing supaya hasil anaknya seragam. Ya seragam, bisa rapi lah, dilihat permainannya ya sama induane piye carane lah. Keren sekali nih Mas Didi ini, enggak nyangka loh Joni ini kalau ngomong ya pinter ini teman saya ini. Orangnya sangar. Wah, sangar cuman muka etok iki citane ku. Artinya lho kiting. Tapi asik lho jenengan itu. Oh iya. Heeh. Pokoke apa none aku, Mas. Kayak ngene iki citane. Oke, teman-teman. Bagi teman-teman di luar tadi sudah didengar penjelasannya Mas Dedi, nama lengkapnya Stephanus Dedi, Facebook-nya Stephanus Dedi. Silakan di-add ya. Kalau ada perlu mau ngobrol silakan DM dengan Mas Dedi langsung. Iya pokoknya. Sudah dijelaskan, siapapun yang ingin beternak murai dengan kualitas yang duduk macul-macul. Satu titik jengking-jengking pokoknya ndho ya gitu ceritanya. Silakan menghubungi Joker BF atau Mas Dedi. Nanti akan ada bimbingan dari Joker BF, tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Oh jelas. Iya Mas Didi ya. Jelas. Oke. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga membawa manfaat dan tetap pantengin channel ini Lintas Hobi. Salam Lintas Hobi.